apapun bentuk ibadah
lebih afdal tamu di dalam masjid dan lebih-lebih menyebut dengan masalah sembahyang umpamanya dan juga sembahyang berjamaah umpamanya atau menjadi istanbul umpamanya atau ritual-ritual ibadah dan lainnya yang berhubungan dengan ibadah umpamanya itu lebih afdal dikerjakan di masjid karena masjid mempunyai fadilah tempat tersendiri dan juga mempunyai fadilah terkhusus intikaf umpamanya. Intikaf karena ada tempat yang lebih selain daripada masjid maka umpamanya menjadi taklim terbuka lakukan di masjid dan juga meneras pengajian dia dari intikaf lakukan pada tempat yang lain hanya membawa fadilah menghadiri majelis taklim dan mendengar pengajian. Menyelidiki masjid bukan masalah itu. Sambilan tadi meras pengajian untuk para intikaf. Yang pertama. Yang kedua, fadilah membangun masjid. Juga kita nyebutin daripada hadis riwayat Tabrani. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man bana lillahi masjidan, la yuridu bihi riya, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Ibaratnya seorang dan yang membangun masjid, la yuridu bihi riya. Yang tidak bermaksud ia dengan membangun itu ia hanariah banallahu lahu baitan fil jannah niscaya membangun untuknya oleh Allah satu rumah di surga. Dalam riwayat yang lain walau kamif hasil utah di wadiha sekalipun yang dibangun itu hanyalah sebesar telur, sebesar sarang burung untuk bertelur. Mungkin yang kan tanya kalian mungkin ada yang mumpung cincin. Tapi boleh balik raya mumpung diri ya. Yang kubenan abangun masjid yang tinggal akan balah oleh Allah di Rabbul Kiamat dengan sabuk penuh balasan fahla membangun masjid. Cuma menyatakan bahwa cuman Pak Maji tawakaf ke masjid awak dia bukan awak dia bukan perbandingan bertumbuh perbandingan bumbung cijen bertumbuh perbandingan bumbung ini tapi ini bahasa kinaya artinya begitu besar fahla membangun masjid adapun fahla kumakna fahla di dalam ta'rifan Imam Ali Al-Jurjani bukan oleh Imam Ali Al-Fawar Al-Fawru Ma yashtamilu alal maghfirah fahla adalah sesuatu yang terlengkapi atau termasuk maghfirah pengampunan Allah dengan terpukul suatu ibadah dengan fadilah ibadahnya menyembuh ampun dosa oleh Allah dan fahla jadi makna fahla terlengkapi atas pengampunan dosa karena dengan ritual-ritual ibadah yang dikerjakan oleh utanya mendapatkan imbalan pengampunan dosa lagaimah baina salawatil khamsi mukaffaratul dzunub kafaratul dzunub barang diantara sembahyang yang lima itu merupakan kafarah dosa, pengampunan dosa. Sehingga dalam riwayat sembahyang yang diimbangnya umpama ulum ikhlemoh kena alumah lumano furo limongga maka hanya tersisa daging, hanya tersisa kalam atau kecuali besi ulum sembahyang furo semalam limongga wadih fadu sembahyang wadih yang lagi ada mana
juga pemberian nikmat daripada Allah. Dengan kita berhumbiah kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah, dimudahkan rezeki oleh Allah, yang pun termasuk fa'la, karena fa'la balasan. Lagi orang sering membaca surat Al-Waqi'ah umpamanya, fa'illah membaca Al-Waqi'ah dimudahkan rezeki oleh Allah, tapi tidak mendapat dengan surat Al-Waqi'ah. Hanya semata-mata kasat yang bahwa terpun surat Al-Waqi'ah lebih beri rezeki di Allah yang mendapat dengan surat Al-Waqi'ah. Dengan mana akan menuntut keridhaan Allah, tapi hanya terukur nikmat daripada Allah dengan semata-mata menciptakan suatu sebab karena mengharap daripada nikmat Allah yang termasuk mendapat dengan surat Al-Waqi'ah. Dengan mana terbaca surat Al-Waqi'ah ikhlas lillah, sunat karena perintah Allah. Adapun fadilah surat Al-Waqi'ah yang direzeki oleh Allah, alhamdulillah. Maka seluruh amal ibadah katanya, walaupun itu hanya merupakan sebab yang harus berikhlas, yang pun termasuk fahla. Wa ma yastami'u ala syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Dan termasuk dalam kategori fahla yaitu mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan bantuan Rasulullah dengan yaumil qiyamah. Maka oleh karenanya untuk kita dapatkan syafaat yaumil qiyamah, sebagai yaumil qiyamah daripada Rasulullah yang bercinta kepada Rasulullah dan berlega dan selalu kepada Rasulullah dan berdapat tihku yang dipegah oleh Rasulullah. Ma'amartukum minhu faktu minhu wa ma'nahaitukum anhu faktanibu anhu. Ku yang memerintahkan maka ada pun ke Rasulullah, ku yang melarang maka ada tinggal yang wasiat Rasulullah. Orang cinta kepada Rasulullah, orang yang pedih kepada wasiat Rasulullah, dan orang yang ikut jejak Rasulullah. Kembali pada dasar yang kedua, fadilah membangun masjid. Sehingga dalam hadis riwayat Tabrani juga, kemudian daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah mengkalan para sahabat dengan membangun masjid. Dan dalam kalangan para sahabat mengkalan Rasulullah dengan keangkut badan, bahasa katanya mengganti ganti kurun. Maka mengkalan oleh Abu Hurairah seolah-olah Rasulullah kan para sahabat batu pikul batu badan. Mungkin oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, nawal niha.